lagi di Tier Garden. Hello, aku Eti lagi di Tier Garden. Kebetulan aku ada tamu dari Bielefeld, namanya Reza Unpita. Dan aku ajak mereka makan ke restoran Indonesia, tapi namanya Mabuhay. Restoran ini enak banget deh. Aku kalau kesana mestinya pasti yang satu-satu itu juga, ayam balado dan spesialitasnya iced tea-nya. Nggak ada duanya di Berlin. Terus kebetulan teman kerjaku, Talo. Talo ini teman kerjaku, orang Hyatt, orang hotel, pulang kerja. Kebetulan Mabuhay nggak jauh dari Hyatt, yeah. Disuruh datang ke sini. Ini Pita, youtuberin juga, youtuberin Jerman. Nah satu ini Lucy, aku kenal Lucy udah lama banget deh, zamannya anakku masih kecil. Lucy ini yang megang restoran Mabuhay. Kalau ke Berlin harus ke Mabuhay. Indonesia restoran. Iya. Ini. Seru kan? Ayo jalan. Ayo jalan. Kita sekarang mau ke kafe. Ke kafe. Oh. Kafe Noi Anse. Melewati hutan-hutan. Hutan? Hutan? Kalau pergi pakai itu aja sih. Nah ini di dalam Tier Garden ada sungai, pokoknya keren deh. Pita lagi ngeberesin rambutnya, pengen cantik. Ini Talo. Halo. Oh, ini di daerah dalam Beer Garden ya, kita lagi di Beer Garden. Pokoknya keren sekali deh. Di sini aku sengaja nggak kelihatan orang-orangnya. Rame. Halo, aku ada di Cafe Neue Am See in Tiergarten Berlin. Tempat ini sangat digemari oleh orang-orang Berlin. Turis juga ada sih, cuman turis sih biasanya nggak begitu banyak. Kebanyakan yang tinggal di sini. Di sini yang datang ke kafe ini kebanyakan ngomongnya bahasa Inggris. Jadi jangan takut. Jangan takut kalau misalnya turis datang, kalian datang ke sini, banyak orang yang bisa ngomong bahasa Inggris. Seru kan? Romantis banget tempatnya. Nah, di tempat ini tempatnya romantis banget. Kalau berduaan naik sampan, udah habis naik sampan, kalau capek langsung ngebir. Bir kan minuman nomor satu di Jerman. Kalau orang Jerman nggak minum bir, namanya bukan orang Jerman. Oke. Coba lihat deh stroberinya, segede-gede dosa. Udah gitu rapih lagi. Berapa senti ya? Kayaknya itu apa, besarnya 2,5 cm ini stroberinya. Tuh liatin. Kalau di film sih kayaknya sedikit. Pulang sekarang. Sebelum pulang udah kenyang, makan kue, kopi, ngebir. Masih cantik-cantik ya. Iya, ini kedutaan Spanyol. Daerah Tiergarten ini adalah kebanyakan embassy-embassy. Cuman yang Spanyol ini direct di depan Tiergarten. Even this step, I will do.
mereka udah ngopi, udah makan, sekarang mau pulang. Sebelum pulang, aku mau tunjukin siapa itu di belakang aku. Itu adalah Siegessäule di atas aku dari emas. Kita Unreza.